So dengan itu saya ingin menjemput Masters Hadatina. Saya ni memang penuh dengan gadget. Sebab suami saya tu memang penuh dengan gadget. Dia punya apa tengok stroller dia tu penuh sangat. Okey. Tadi kita mulakan dengan Victor tanya apa khabar, kita jawab apa? Apa dia? Hebat. Lepas tu Master Lina tanya apa khabar, kita jawab apa? Fantastic. Master Zainul? Power. Power. Okey. Saya nak share lah. Sebenarnya saya baru je balik daripada Indonesia bersama tim Supermom Sisters. Okey, dan kami bukan saja ke Indonesia atas urusan libur, tapi juga usaha. Okey, dan ada benda yang saya belajar masa Indonesia. Okey, pernah dengar tak? Kalau orang cakap semangat pagi, jawab apa? Okey, saya ajar ya. Ajar, korang ikut. Kalau saya cakap semangat pagi, jawab semangat pagi. Okey? Kita test dulu. Semangat pagi. Semangat pagi. Alah, tak semangat langsung. Semangat pagi. Semangat pagi. Okey. Semangat pagi ni, okey, sebab nanti kita memang nak pecah market Indonesia kan? Jadi kat sana kalau bagi speech kat depan, kita cakap kat orang semangat pagi. Dan semangat pagi ni bukan guna untuk pagi aja, tapi kita guna dari pagi sampai malam ya? Malam. Dan lagi satu, kalau ditanya apa khabar, jawab apa? Tengok. Kita menjadi memang terror. Okey, kalau saya tanya, okey, sekarang saya cakap apa khabar, jawab luar biasa. Apa khabar? Okey, kita ulang lagi sekali. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa khabar? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ringkas-ringkas saja ya. Ni sebab kita nak meraihkan pengantin kita pada hari ini, iaitu Master Azrin dan Master Azmi Kasim. Jadi ini pun quite spontan sebab saya pun baru je tahu yang confirm nak bercakap di atas pentas ni pagi tadi. Jadi saya nak share dengan anda apa agaknya yang special tentang Master Azrin ni sampai dia boleh mencapai rank tertinggi dalam Shakely pada cycle yang sama dengan saya dan dia kejar saya. Saya rasa kalau dia bagi target tu pada saya lebih awal, kami naik master sama-sama sebenarnya. Master Azrin naik master 5 bulan ni lepas saya naik master. Cycle yang sama. Dan sebelum dia naik master tu memang dia bagi tahu saya, "Mami, saya nak naik Rin nak naik master cycle ni juga." Dia ada target. Jadi sedikit background tentang Master Azrin, saya buat dalam bentuk point. Pertama, tadi Master Lina ada beritahu pasal Master Azrin menguruskan empayar OSF, Our Shakely Family dia sendiri. Sebab suami dia offshore. Hebat kan? Sorang-sorang. Dan dia jauh Nun Dumiri. Dan itulah keistimewaan Master Azrin yang pertama. Master Azrin ni adalah anak pertama Shakely saya yang serius buat bisnes dan dia jauh daripada saya. Berada di Miri. Dan special lagi, daripada mula kami kenal sampai dia naik master, saya tak pernah offline coaching dengan dia. Dia tak pernah datang kelas saya. Dan saya memang ada datang melawat dia ke Miri pada tahun 2012 bulan April, tapi atas dasar persahabatan. Tak ada coaching-coaching ni. Master Azrin memang 100% independent, saya cakap. Independent. Okey, itu poin pertama. Dia jauh. Poin kedua, dia tak pernah ada offline coaching dengan saya, apatah lagi nak datang kelas saya. Tak ada langsung. Dan yang ketiga, specialnya Master Azrin ni pada saya, kami bertemu kerana anak. Dan anak kami, pada siapa yang memang tahu, nama manja anak-anak kami ialah Icha. Dan disebabkan nama Icha itulah kami ditemukan di internet dan kami ditemukan di dalam bisnes Shakely. Dan lagi satu,
antara saya dengan Master Azrin. Okey, saya cakap Master Azrin tu merangkap sekali dengan Master Azmi. Rin bukan sekadar downline sebab kami bermula dengan bersahabat dahulu. Ya? Yeah? Okey, jadi sekarang saya nak share berapa ya? Tiga je lah. Tiga perkara yang anda semua perlu ambil tahu tentang Master Azrin dan Master Azmi yang anda perlu buat supaya anda boleh berjaya cemerlang outstanding macam dia orang. Okey? Nak dengar tak? Macam bising-bising macam ni. Okey, yang pertama. Buat tahu. Okey, yang pertama, Master Azrin sangat-sangat kenal dengan mentor-mentor dia. Kenapa saya cakap mentor-mentor? Sebab dia tak bergantung pada saya seorang. Dia rapat dengan saya, dengan Master Lina, dengan Master Norita, malah dengan kira nak cakap makcik ke sideline pun semua dia rapat. Dan saling berkongsi ilmu. In fact, walaupun Master Azrin didaftarkan di bawah saya pada tahun 2010, insan pertama yang coaching dia ialah Master Norita. Sebab rumah dia orang dekat-dekat. Sebab masa tu pun, ya saya kat sini kan. Dan masa tu di awal-awal Shakeling Online ditubuhkan, saya pun tak berapa mahir lagi. Jadi memang saya minta tolong kan Master Norita, jaga Rin. Dan Alhamdulillah, memang sampai sekarang, sampai dia dah master pun, Master Azrin ni tetap macam tu. Dia tetap kenal mentor-mentor dia, dia tetap hormat mentor-mentor dia. Walaupun mentor-mentor dia ramai, tapi apa sahaja berkaitan dengan grup OSF, dia akan refer pada saya dulu. Okay? Tu dia. Jadi kalau korang nak berjaya macam Master Azrin, maksudnya tak pernah, tak ada peluang nak jumpa dengan upline ke, atau jauh sangat ke, busy sangat ke, tak boleh nak datang coaching, nak pergi kelas, tolonglah kenal upline masing-masing sama ada melalui Facebook ke, kenal apa yang dia suka. Macam Master Azrin ni, dia tahu saya suka surprise. Tiba-tiba je pagi tadi baru lah nak inform kat saya. Saya ni salah seorang, memang kena cakap lah kat depan hari ni kan. Walaupun saya tahu memang mungkin saya kena cakap. Okay. Yang kedua, Master Azrin sangat proaktif. Okay, saya suka perkataan proaktif ni sebab teringat-ingat Master Lina cakap saya proaktif masa celebration saya dulu. Master Azrin jauh lebih proaktif. Sebab saya tengok, saya melihat grup OSF tu membesar tanpa kira saya nak ambil tahu sangat pun tak ada sangatlah. Memang dia sangat independent. Contoh proaktif dia, okay, masa awal-awal dulu saya buat checklist, saya pernahlah macam stop kejap tau. Saya stop lama, tapi dalam masa yang sama saya tengok Master Azrin ni, dia boleh buat e-book, dia boleh buat webinar. Dan webinar dia lainlah daripada Master Lina punya. Sama webinar tapi dia gunakan benda yang lain sebab dia ada kemahiran dalam IT. Dan Master Azrin ni banyaklah benda yang dia buat yang saya rasa special. Contohnya macam masa celebration dia sendiri hari ni, saya dapat badge. Proaktif tak? Rasa seronok tak OSF yang dapat badge ni? Oh, macam tak seronok je. Okay, proaktif ya. Jadi, point nombor dua, ingat korang kita kena proaktif. Okay, point ketiga, nak berjaya macam Master Azrin dan Master Azmi ni, dia tahu apa yang dia nak. Contoh yang paling senang, masa Master Azrin beritahu saya, dia nak jadi Master Cycle ni. Dia beritahu bulan, saya tak silap tau. So memang saya pun risau juga, boleh ke Rin ni kan. Dia macam apa, sebab sebelum tu saya tak nampak dia serius nak jadi Master pun, tiba-tiba dia cakap nak jadi Master. So sebagai mami dia, saya memang support 500% apa je dia nak, saya support. Dan memang Alhamdulillah, dia berjaya mencapai rank Master Coordinator pada Disember 2012 tu. Macam, okay, means kat situ kita boleh nampak dia tahu apa dia nak. Dia dah setkan masa apa dia nak. Kalau Master Azrin tak setkan masa, dia tunggu, okay, cycle depan lah, itulah bila kan. Sampai sekarang pun saya rasa dia belum Master kot. Cuma grup dia je besar, betul tak? Ada tak yang macam tu katnya, grup dah besar dah tapi tak masa Master juga lagi. So, tahu apa yang kita nak. Okay, dan okay, cukup tiga. Cuma saya nak tambah satu poin tambahan lagi. Master Azrin ni yang sangat special untuk semua orang, bukan saya seorang. Dia sangat menghargai upline, apa tu, mentor-mentor dia dan juga anak cucu dia. Itu yang saya nampak. Dia sangat-sangat appreciate
Dan even dia bercerita pada saya tentang nak buat apa, nak buat apa, mesti dia akan cakap pasal OSF. Ya? Yeah? Okey, jadi itu saja. Saya harap empat poin tu tolong ambil perhatian. Sebab lepas ni nanti saya nak tanya balik. Saya tanya balik, saya nak tengok ada tak korang buat. Ya? Yeah? So, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.